Rumah dengan berbagai fasilitas mewah milik pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti dikabarkan akan dijual dengan harga fantastis, yaitu 200 miliar rupiah. Benarkah mereka menjual rumah karena ingin membeli rumah baru yang sederhana? Saat tim selebrita datang ke rumah tersebut di kawasan Cinere Depok, security rumah Anang dan Ashanti membenarkan. Security bahkan menjelaskan telah ada yang menawar. Ada bunda nggak, Pak? Bunda lagi keluar semua, kan? Keluarga semua. Di rumah nggak ada orang? Nggak ada. Kapan berarti, Pak? Kurang tahu, luar negeri sana. Oh, kemana, Pak? Kalau untuk kemana sih, kurang tahu. Luar negeri aja. Semuanya? Nggak, kalau anak-anak sih lagi di luar juga. Ada di rumah anak-anak? Nggak ada. Berarti rumah kosong sekarang? Iya, kenapa? Mau nanya informasi sih, benda dijual, benda itu gimana? Saya juga kurang paham. Tapi kalau info benar juga keamanan aja. Kalau masalah-masalah hal-hal yang seperti jualan apa apa. Tapi sempat ada yang nanya rumahnya. Ada yang kesini juga sih. Kalau untuk kesini untuk nawar-nawar sih, kadang kemarin ada masalah. Cuman saya bukan saya yang jaga. Karena memiliki bisnis properti, Uya Kuya sempat ingin membeli rumah Anang dan Ashanti, termasuk rumah milik Musdalifah. Orang jual rumah yang nggak apa-apa, emang kenapa jual rumah? Ya nggak tahu, yang membuat rumah mahal pasti kan NJOP-nya, harga tanahnya, bangunannya, semuanya kan ya. Sementara belum, karena uangnya lagi kepake buat buka restoran steak, restoran Korea sama pijat, jadi belum. Enggak, belum, uangnya lagi kepake buat bisnis. Rumahnya bagus banget, mewah banget. Ya pantas-pantas aja kali ya, bangunan juga gede. Ada keinginan untuk melihat langsung dan menawar? Enggak lagi, enggak mau beli rumah.